Untuk memastikan penyebab kebakaran di Simbur Naik Sabak Timur, tim forensik dari Palembang turun ke lokasi untuk melakukan olah TKP kebakaran. Tim melakukan olah TKP di tiga rumah yang diduga kuat menjadi sumber api. Tiga rumah yang diselidiki masing-masing rumah milik Rahmah, Bahar, dan Nawir. Selain olah TKP, tim forensik juga tampak mengantongi sejumlah barang dari tempat kebakaran. Hasil pemeriksaan ini diprediksi baru akan rampung satu minggu ke depan. Sampel yang ada di lapangan akan diteliti dan dilakukan uji lab untuk menyimpulkan penyebab kebakaran Simbur Naik. Lokasi yang diduga asal membawa api di tiga rumah. Jadi kita belum tahu titik apinya di satu rumah atau tidak, atau ada tiga rumah. Dari tiga rumah ini semuanya toko, Pak? Atau rumah? Dua toko, satu rumah biasa, rumah tinggal. Ini kalau dari hasil itu kapan, Pak, bisa kita ketahui hasilnya, Pak? Kalau hasil kita belum bisa maksudkan, karena kita minta lagi ke lapor paling apa doang, kita minta hasilnya balik. Agus Rasau, Jambi TV.